Nora! Nora! Oi, kau dah sound steady kat Nora? I'm glad that we crossed paths, Mr. Faizal. My pleasure, Miss Nora. Apa sah buat kerja gali kubur ni semua? Orang lain ada pilihan. Aku dipilih keadaan. Habis bila orang meninggal, abang ni kat mana? Prison. Tak ada tuan-tuan lagi? Okey, saya pergi periksa kubur lain dulu. Nanti awak bawa pengurusan ni semua pergi ke masjid. Okey. Dalam hidup ini, adakala kita tak dapat elakkan kejadian buruk dari menimpa diri kita. Baik kemalangan, kesulitan mahupun kematian. Ia boleh berlaku pada bila-bila masa. Pada saat itu, kita rasa diri kita ni tak berdaya, tak berupaya dan diselubungi kegelapan. Sekejap, Ustaz. Stres ya, Ustaz? Ada yang tak kena ke? Kita ada masalah. Masalah apa? Baru dapat tahulah banyak penggali kubur dah berhenti. Kenapa? Macam-macam sebab. Tapi senang cakap, rata-rata banyak dah tak tahan nak buat kerja ni. Habis macam mana sekarang, Ustaz? Itulah yang saya tengah fikirkan ni, risau. Bingit ni, dia buat ni. Kubur banyak belum digali. Kaki tangan makin kurang. Hari-hari ada je orang berhenti. Hari-hari ada je berita buruk. Oi, tolong sini. Apa tu? Zan. Apa ni? Astagfirullahalazim. Cik. Cik, buat kerusi sini. Pelan-pelan. Mana kerusi? Cik. Cik. Duduk. Okey, hati-hati. Li, apa dah jadi, Li? Ini, saya tengah jalan dekat kawasan kubur dia. Tengah ada menjerit. Tengok ke dalam. Tengok dia tengah kelentang kat dalam. Semua dah berdarah-darah. Seri. Teruk ni. Ben, kau ambulan? Apple aku dalam beg lah. Tak boleh. Tak boleh panggil ambulan. Ini teruk ni. Kita mesti cepat hantar dia ke hospital. Li, lori ada tak? Ada. Kita ambil. Okey, cepat. Okey, yang angkat baik-baik. Hati-hati. Okey.
Satu, dua, tiga. Ini. Okey. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Okey. Nanti. Pin. Ha? Kau pergi store. Dekat store ada wheelchair komik kan? Okey. Kau boleh ni? Kena sorang? Boleh. Ha, cepat sikit. Okey. Terima kasih ya korang. Hantar aku pergi hospital. Lepas tu hantar aku balik lagi. Kaki kau macam ini, takkan kita nak biarkan kau balik seorang-seorang. Okey. Okey. Aku okeylah. Hey, kau jangan step kuatlah kau cakap kau okey, kau okey. Jalan pun timpang-timpang. Cari papa macam pirate satu kaki, okey. Okey ke apa? Sorry ya, susahkan korang. Tak payah nak sorry lah. Ni Zal, buat masa ni kau jangan masuk office eh. Kau duduk rumah, rehat. Zal. Kau tinggal seorang eh? Kau betul ke boleh tinggal seorang? Rumah ni besar tau. Kau nak jalan sana, jalan sini jauh tau. Betul tu. Ni. Kau nak duduk rumah aku? Aku ada room spare, aku boleh call Mel. Tak apa. Nanti aku pandai-pandailah jaga diri aku. Aku risaukan kau ni. Don't worry lah. Aku selesa lah kat sini. Betul. Aku okey. Kau ni tadi aku okey. Eh, sekarang kau bangun, aku nak tengok. Banyak main okey kan? Bangunlah aku nak tengok. Tak ada orang tolong eh. Kau seorang tau. Bangun. Ni aku butuhkan sikit. Kau jangan tolong. Kau tengok. Okey ber. Dahlah jangan risau. Kalau apa-apa nanti aku call eh. Hah? Kaki you kena jahit? Macam mana you punya kaki boleh teruk sangat luka sampai macam tu? I careless lah bila I nak keluar daripada kubur tu terus I terjatuh balik dalam lubang tu. Lepas tu ada cangkul pula yang jatuh atas kaki ai. Itulah so. Aduh, sakitnya. Nasib baik ada abang ni. Dia dengar ai jerit pekik minta tolong. Kalau tak. Kesiannya. Lepas tu you okey ke sekarang ni? You boleh jalan? Okeylah. Ai gerak pun pakai wheelchair arwah mak ai. Tadi nasib baik Ipin dengan Syari hantar awak balik. Dah tu kalau awak tak boleh jalan, macam mana awak nak uruskan diri awak? Makan minum awak semua. Nanti pandai-pandai awaklah. Awak makan roti pun okey. Dah tu kalau roti habis, siapa nak belikan? Tell you what. Awak nak awak pergi sana? Jadi awak boleh tengok-tengokkan awak. Awak boleh rest kaki awak. Tak apa. Lagipun awak kan tinggal seorang. Nanti you know, tak manislah orang tengok. Yalah, sebab you tinggal seoranglah I risau. You tak sudi ke I nak jaga you? Bukan tu maksud I. Nanti you tahulah jiran-jiran I semua kalau dia orang nampak semua kena arwah mak I tau. You tak payah juga eh. Okey, tapi you kena janji. Telefon tu you kena selalu simpan dekat dengan you. Kalau apa-apa you kena call I. Okey? Janji. Ya, Puan Nora, I janji. Anyway, terima kasih eh pasal ambil berat pasal I. Honestly, I cakap dengan you, rumah tu tadi is a very good deal tau. Cuma sekarang aja, you kena tanya dengan diri you. Rumah tu serasi tak dengan you? Tu aja. Saya suka. Tapi saya kena bincang dululah dengan my wife. Ya, faham. So nanti saya contact Cik Arifin. Boleh. Okey. Okey, so you take your time. Okey. Okay, masak-masak then you call me. Okey? Sure thing. Anytime tau. Okey. Alright. Good deal tu.
Hello, Ri. Pin. Ini aku daerah rumah Faizal ni, baru habis wing. Aku ingatkan aku nak pergi makan, lepas tu singgah rumah dia kejap. Kena join. Bagus ada kau. Aku dari office, nanti kejap lagi aku pergi sana. Okey, boleh, boleh. So aku beli makan dululah. Nanti kita jumpa sana ajalah. Okey. Okey, boleh. Okey, jumpa. Assalamualaikum. Faizal? Assalamualaikum. Faizal? 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 Pinjol ni. Okey kan? Pinjol ni besar ni. Besar ni pinjol ni. Ni kau tekap. Letak. Jangan tekan. Zal, kau okey ke tidak ni? Kau rasa macam mabuk ke, macam nak muntah ke? Kalau mabuk nak kena pergi hospital tau, kena check. Tak apa. Aku dah okey ni. Okeylah tu. Banyak kau yang okey. Aku panik tau. Nampak kau tadi terlentang kat atas tu. Sebab baiklah jiran kau ada kunci rumah spare. Kalau tidak aku dah pecahkan rumah kau. Betul. Gila kan? Kau jangan nak pecahkan pintu rumah orang. Kau apa ni? Hollywood apa? Zan, kau cerita dengan kita. Macam mana kau jatuh tadi? Tadi aku masuk dapur sebab aku laparlah. Aku buka fridge. Lepas tu aku nampak susu. Lepas tu ingat nak makan cereal lah. Lepas tu aku nampak cereal kat atas kabinet dapur. Aku cubalah diri konon nak capai cereal tu. Aku pakai wheelchair untuk support tapi aku lupa nak lock wheelchair tu. Bila wheelchair tu bergerak ke belakang, aku lose balance lah. Lepas tu itu yang aku jatuh. Kepala aku rasa terhentak kat lantai. Lepas tu aku dah tak ingat apa-apa dah. Aku terbangun bila aku dengar suara Ipin ni. Sebab kau dengar suara aku. Kalau kau dengar suara Ustaz Fatah kata, "Wahai Faizal bin Ramli, sebentar lagi akan datang dua..." Mengarut engkau ni. Betul apa? Boleh terjadi kan? Boleh. Sebab aku nampak dia. Kalau dia tak tahu apa jadi dengan staff kau ni. Betul juga. Bahaya ke tau kau duduk sini seorang. Dahlah. Kau tinggal dengan aku. Mel okeynya. Tak naklah. Aku malulah lagi pun aku tak nak susahkan kau. Habis macam mana? Aku risaulah kau duduk sini seorang. Tak ada ginilah. Aku ada idea. Bagus punya idea. Apa kata aku yang duduk sini jaga kau? Macam. Tak naklah. Kan aku dah cakap tadi aku tak nak susahkan siapa. Adalah, aku tak susahkan siapa-siapa lah. Aku kat rumah aku pun tak ada siapa-siapa. Aku seorang aje. Aku datang sini ni aku boleh tengok kau, pantau kau. Kalau kau jatuh second round macam mana? Betul. Betul lah kesukaan dia kau. Tapi Syari, tapi dah macam ni. Kau jangan degil, kau dengar cakap aku, kau kena banyak rest, cepat sembuh. Macam gitu. Okey? Dengar kata bos, jangan degil. Main lagi kubur nak kena gali ni. Li, Ustaz. Berapa banyak kubur buat hari ni? Hari sempat. Empat lah. Bagus tu. Apa Ustaz? Inilah tengok kawasan ni. Saya risaulah. Banyak kubur belum diuruskan. Kalau ikut skedul, kita dah lama clear kawasan ni. Tapi tengoklah, satu kubur pun belum digali. Dan kita ada masalah kekurangan penggali kubur. Ustaz nak saya teruskan tak?
Masih boleh ni. Tapi saya rasa awak seorang tak boleh buat ni semua ni. Awak cuba cari lagi lah, eh. Ustaz! Ah. Eh, apa dah terjadi ni? Kenapa dengan tangan kamu? Saya tengok di depan kubur Ustaz. Kubur saya tersandung Ustaz. Apa yang awak tersandung ni? Saya tak tahu. Saya rasa ada orang tolak saya dari belakang Ustaz. Astagfirullahaladzim. Okeylah. Awak pergi rehat. Ikut Abang Lee. Ya, pergi rehat juga. Amirul, kalau perlu panggil apa tu, ambulans ke hantar klinik ke, awak uruskan, okey? Wan, boleh tolong tak? Ini, awak tolong gali kubur ni. Saya tak boleh, Ustaz. Saya tak berani. Kenapa pula? Ini mesti jin semula tak suka kita orang pasal kita dah kacau tempat dia. Hey, janganlah fikir macam tu. Memanglah makhluk-makhluk tu wujud. Tapi kita tak boleh taksub dengan benda-benda macam ni. Lagipun, saya rasa awak ni semua dah letih, dah penat. Jadi lalai. Maka berlakulah kemalangan, kecederaan. Dahlah Ustaz, saya rasa saya tak teruskan lagi kerja ni. Saya rasa saya dah berhenti. Wan, janganlah gitu, Wan. Wan. Dal. Kenapa muka kau macam tu? Kau masak apa ni? Apa pasal nasi goreng kau kala kuning? Tu dia punya secret. Aku taruh kunyit sikit. Kira macam apa tau? Thai fried rice. Dia kuning dia. Sedap. Okey lah. Kunyit dia rasa mentah-mentah sikit lah. Mana ada mentah rasa kau punya? Kan sama. Tak ada. Kamu ni lain pinggan. Mungkin lain. Tak adalah. Okey lah. Sedap ke? Tekak kau tu tak biasa. Tekak kau tak macam tekak aku. Tekak aku international. Yelah tu. Ipin, lain kali tak payah masak. Kita beli je. Aku tak sudi ke aku masakkan untuk kau? Bukan. Aku tak nak susah-susahkan kau lah. Wan. Malam ni aku tidur mana? Bilik tu sah. Jangan. Yelah. Aku tanya je apa. Jangan panik. Sorry, Ipin. Bukan apa. Aku rasa kau lebih selesa kalau kau tidur bilik ni. Ni? Okey. Aku okey. Penuh halnya. Tak cerit. Mana-mana boleh. Sarung mata ada dalam kat almari ah, Ben. Alright. Zal. Mana sarung mata tu? Tak ada pun, aku tak jumpa ah. Ada Ben kat sebelah bawah ah. Zal. Aku dah cari tak ada lah, Zal. Kau ni Ben. Buat aku terkejut ya. Sorry ah. Ada kat bawah. Dah cari tak jumpa. Ini bukan rumah aku kan? Dahlah, mari aku tolong kau. Aku nak tidur pun tak senang. Sekejap, sekejap je aku tolong. Pelan-pelan. Thank you.
Apa ni pagi-pagi buta? Kan kakak aku dah cakap kau tak payah masak. Kita turun bawah aje pergi beli prat. Nora. Morning. You buat apa kat sini? Masak lunch lah. Lunch? Abi, macam mana you masuk? Tadi... Akulah. Aku yang call dia suruh datang sini. Apalah? Kenapa kau call dia? Tak ada. Hari tu aku call dia pasal aku punya Europe trip. Habis tu dia tak habis-habis tanya pasal kau lah. Faizal ke tidak? Dah baik ke belum? Keadaan macam mana? Itulah, inilah. So aku fikir-fikir, weekend kan dia tak kerja. Aku suruh datang sini lah. Tengok keadaan kau, biar dia puas. Kenapa kau tak bilang aku? Aku belum mandi, kau tahu tak? Kalau aku bilang kau, dah tak surprise lah. Nora! Terima kasihlah masakan kita, masakan rumah. Dah lama tau saya tak makan masakan rumah. Ada offer juga si Faizal ni nak masak masakan untuk dia. Tapi dia kata tekak dia tak sesuai. Tekak dia ni ada kampung sikit. Alah, okey je. Lagipun I tak kerja hari ni. You okey kan Faizal? I masakkan you asam pedas ikan haruan. Jadi jahitan luka you tu cepat sembuh. Okey? Lebih daripada okey. Thank you Nora. Yalah, Nora seoranglah kau thank you. Aku kau tak thank you. Kalau aku tak call Nora, kita tak ada asam pedas ikan haruan tau. Nora, gorengkan telur dadar boleh? Zal! Nora, don't main, man. Zal! Telur dadar ada asam pedas, pergi! Dia main je. Ada kerupuk rumah kau. Ali. Abang Ali. Mana kawan-kawan kau yang lain? Tak datang ke? Ipin dah jaga Faizal lah. Faizal tu tinggal seorang. Lagipun dia belum boleh jalan betul, jadi Ipin temankan dia. Macam tu. Ni muka nampak risau ni kenapa ni Abang Ali? Adalah dari ustaz cakap tak cukup orang nak gali kubur. Ramai yang berhenti. Kenapa dia berhenti? Taklah, orang kata orang takut dengan jin-jin kat bidadari ni. Orang cakap aksiden-aksiden yang terjadi kat sini semua pasal jin-jin ni semua tak suka kita keganggu kepada orang. Jin? Tak, tapi saya rasa aksiden Faizal tu bukan pasal jin. Abang Ali percaya ke yang jin buat tu semua? Taklah, aku tak tahulah. Yang aku tahu, kita semua dah penat. Orang bayar ikut kubur. Lagi banyak kubur kita gali, lagi banyak duit orang kasi. Itu yang semua penat. Bila dah penat, kita semua jadi leka. Bila dah leka, macam-macam hal jadi. Betul juga cakap Abang Ali tu. Dahlah. Jalan dulu. Banyak kubur nak settle ni. Okey. Okey, try. I try. Tu ini. Ya. Aku dapat try dulu. Bismillah. Macam mana? Okey. Okey lah. Macam not bad lah. Cuma macam mana? Ada something kurang gitu. Kurang? Apa yang kurang? I tak tahu apa kurang. Cuma macam I tak tahu juga apa, tapi ada tak kena tu? Ada. Something's missing here. Kalau you masak asam pedas, saya letak apa? Oh, tak. Saya tak masak masakan Melayu. Saya masak Western. Selalu Western je. Kurang pedas. Lada hitam? Yes! Lada hitam. Itu yang bermain di benak fikiran. Tapi tak nak cakap. Lada hitam. Okey. Hei. Oi, rumah kau ada lada hitam tak? Tak ada.
Tak ada agaknya. Aku jarang masak. Lah, pakai. Kari. Ya, Sri. Ada problem sikitlah. Ni, Ipin, aku tanya kau. Tadi kau cakap Nora kat rumah Faizal kan? Ya, betul. Kenapa? Tak ada. Agaknya kalau kau free turun ni dah dari sekarang. Sebab diorang kat sini kurang manpower. Lepas tu tadi abang ni cakap ramai dah berhenti. So aku ingatkan kalau kau free, kau turun lah, tolong. Aku baru je nak makan asam pedas ni, tapi okeylah, boleh lah, boleh. Boleh, aku datang. Aku datang sekarang. Kau tunggu. Jumpa sana. Okey. Bye. Ipin. Kau nak pergi mana? Bila dari? Hari kata tak cukup manpower lah. Habis aku macam mana? Macam mana apa ni rumah kau kan? Kau duduk sini. Nora kan ada? Nora, you boleh tengok tuan dia tak cari dia? Boleh, tapi tunggu jap. Sebab I nak turun bawah beli black pepper. Okey? Okey. Ipin. Kau nak tinggalkan aku dengan Nora? Iyalah, Abi. Kenapa kau stres? Takkan kita dua orang je kan tak manis. Apa kau tak manis? Kalau kau takut, bukalah pintu besar-besar. Semua tingkap semua kau buka. Biar tak undang fitnah. Tapi Bin. Dah, aku nak kena gerak sekarang. Pergi masuk bilik kau mandi. Okey? Kacik cantik, wangi-wangi. Kenapa? Tak sedap ke yang masak? Tak. I mean sedap. I tak tahu. I tak tahu kenapa Ipin cakap macam tu tadi. Padahal sedap. Yalah tu. Kalau sedap, kenapa dari tadi tak bergerak pun? Mesti you cakap macam tu sebab nak sedapkan hati I. Eh tak. Betul sedap. You jangan ambil hati sebab Ipin cakap macam tu. Dia bukan tahu pun apa-apa pasal masak. You okey ke? You senyap je dari tadi sebab you tak suka air kat sini ke? Ayo okeylah, cuma tak selesa lah. Bukan apa, you tahu kan I tinggal seorang. Jadi macam kekok lah bila ada orang kat rumah. Ya ke? I tengok you okey je dengan Arifin. Ipin. Pin. Kau okey tak? Maksudnya Azal. Dia still Azal. Aku tak selesa, tak biasa lah tidur bata keras macam ni. Habis yang kau tepuk tu kuat-kuat, kenapa? Aku nak kasi dia lembut lah, biar dia kena dengan bawah aku. Dia senang sikit. Sekarang keras Azal. Tengok. Ha, nampak? Kau dengar? Ambil ni. Wah, ni baru best, Al. Baru lembut. Baru selesa, nampak? Tengok. Nah. Kan? Main tidur, eh. Okey. Selamat malam, Zal. Yes, sir! Yes, sir! Ben! Hazal, tak tidur lagi Zal? Aku tengah tidur actually. Apa? Bunyi apa yang bising tu? Oh, tak. Sorry Zal. Itu aku. Tak ada, aku tengah buat trading. Trading macam tadi sekali price naik Hazal. Itu aku terkejut macam wow, macam yes sah gitu. Sorry Zal. Okey, aku keep it low. Sorry Zal. It's okay lah. Okay. Keep it down lah. Okay, keep it down. Pin! Ada apa, Pin. Zal? Hah?
bunyi apa tu, Pin? Kalau aku problem, Azal. Aku tengah buat teh pekat panas kau-kau punya pekat. Kau cakap tadi betul lah. Nasi goreng yang aku buat tu mentah. Sebab sekarang aku tengah problem. Eh, teh pekat kosong. Mana pakai gula? Yang kau kacau buat apa? Kan panas. You tahu tak, dah berapa hari ni asyik tak puas tidur tau. Asyik terbangun je. Tadi pun I bangun lambat pasal penat sangat. I macam menyesal pula setuju dia tinggal kat sini. Lepas tu, you setuju ke I datang sini? Eh, okeylah sebab you masak lagi sedap daripada Ipin. Okey. Sekarang I dah tahu kenapa you tak selesa. So, I tak nak kasi you stress-stress. Jadi lepas ni I kebas-kemas sikit kat rumah ni. Lepas tu I balik. Okey? Eh, Nora, tak payah susah lah. You dah masak lunch ni pun dah bagus. It's okay. Faizal, you need to let your guard down, okey? I cuma concern and nak tolong you. Sekali-sekala, it's okay tau untuk terima pertolongan orang lain. Buat apa kat bilik I tolong kemas-kemaskan sikit. Lepas tu nanti I tolong you cucilah baju ni. Tak payah. Malulah I kalau nak cucikan baju I. Tak apalah. Tak apa. I boleh cuci sendiri. You boleh ke? It's okay tau. Tak apa. I boleh cuci sendiri. I pergi cuci eh. You tak payah duduk dalam bilik lah. You boleh duduk luar je. Okay. Faizal! Tengah fikir apa tu? Tak ada apa. Betul. Macam ada apa-apa je. Faizal, doktor kasi you buat apa untuk kaki you? Antibiotics dengan painkillers. Kenapa? Cuma dua ubat tu je yang makan. Ya. Antibiotics takut-takut ada infection dan painkillers kalau ai sakitlah. Kenapa ni? Tak ada apa-apa. Yeah, it's getting late, so I better make a move first. Situ. Jalan balik. Jalan. Aku nak relax kejap kat sini. Penat oi, banyak aku buat aku gali. Tak payah juga. Yalah. Kau nak relax tu kau relax dulu lah. Aku balik dulu. Eh? Eh. Ini. Aku ingat aku nak beli tongkat untuk Faizal lah. Supaya dia boleh praktis jalan. Jap. Idea, okey. Eh, bagus ada tu. Nanti kau bagi tahu aku harga berapa semua kita mata-mata lah.
Okey, boleh. Tunggu rest, eh. Aku gerak dulu, eh. Alright. Okey, okey, okey. Apa pukul? Okey. Kembali. Dah petang ni. Tak balik ke? Oh, saya nak lihat sekejap kat sini, Abang Ali. Tangan saya pun tengah lengur ni. Belakang ni kan, sibuk hari kubur. Sampai saya lupa nak rasa suasana nyaman kat sini. Jarang-jarang aku dengar orang cakap macam tu. Biasanya kalau orang sebut widadari aja, cuma jadi takut. Cerita hantu lah, pasal jin lah, macam-macam cerita lah. Saya dah biasa dah kat sini, Abang Ali. Ya? Dulu arwah bapa saya selalu bawa saya ke sini. Buat apa? Dia nak ajar saya tentang hidup, tentang agama. Memang bijak arwah bapa kau tu. Banyak pengajaran yang kita boleh dapat kat kubur ni. Tak dengar tekor apa pun. Kan? Lambat laun, kita akhirnya kat sini juga. Kan? Pasal senyum. Tak ada. Bila Abang Ali berbual ni kan, sama tahu dengan cara bapak saya berbual bila dia bawa saya datang ke bidadari ni. Eh, dahlah. Dah petang ni. Baliklah. Bagi kau tunggu. Lagi-lagi si kecil tu. Ni, Abang Ali lepas ni pergi mana? Dah. Sekarang kedai beli makan, baliklah. Ya, Abang Ali. Apa kata malam ni Abang Ali makan malam ke rumah saya? Apa buat susah? Abang Ali pun bukan tak kenal keluarga saya. Ah, si kecil tu kau nampak Abang Ali, mesti dia happy. Mari ya, Abang Ali. Eh? Mama? Mama? Ya? Kenapa ada empat pinggan ni? Sebab Papa nak ajak kawan dia makan malam dengan kita. Kawan Papa? Siapa, Ma? Ya. Atuk Li! Dah. Abang Li. Mel, masak apa ni, Mel? Bau macam best je. Ada-ada je, Abang Li. Tak ada apa-apalah, biasa-biasa je. Kadang-kadang, kalau kita masak untuk orang yang kita sayang, orang yang biasa jadi luar biasa. Dah ada je lah. Mari kita masuk. Improvement sih. Dah boleh jalan macam biasa. Alhamdulillah lah. Dari tadi aku praktis. Ni dah okey sikit lah. Tak sakit sangat. Baik, baik. Zal ni, Zal. Aku belikan kau ni. Kau cuba try. Pakai ni. Nah. Buat susah je, Bin. Adalah, susah. Untuk kau. Cuba. Eh. Better lah. Better kan? Aku rasa lebih senang daripada wheelchair. Dah. Nora mana Nora? Nora dah balik dah petang tadi. Ha? Habis tu? Tinggalkan kau seorang-seorang kat sini? Tak apalah. Dia ada hal agaknya. Lagipun kau tengok aku. Aku dah okey kan? Yelah tu okey. Eh, betul lah. In fact, aku rasa malam ni kau tak payah stay lah. Betul ke ni? Saya so, aku pun dah rindukan batal aku kat rumah. Azal, asam pedas Nora masak tu masih lagi? Ada. Eh, sedap apa? Apa sebab kau cakap tak sedap? Siapa cakap tak sedap? Aku cakap kurang aja. Aku tak rasa sekali dengan dia punya lada hitam. Tengok ada standard ke tak ada standard? Ada. Kat dapur tu. Kau okay. Bungkus lah. Tak nak lah. Aku nak makan sini lah. Bungkus. Buat apa? Kau praktis.
tidak makan. Ini ada buah-buahan lagi. Itu dinner. Ini dessert. Oh, ya. Terima kasih. Sama-sama. Oh, Ira baru belajar lagu baru tau. Atau nak Ira mainkan? Ira main muzik? Wah. Alat apa? Violin. Wah. Violin? Atok dulu pun main violin tau. Bukan orkestra waktu kat kampung. Really? Hmm. Atok mainkanlah. Eh, Ira lah main kasi Atok dengar. Alah, Ira nak dengar Atok main dulu. Ya, yeah, betul. Yalah. Tapi Atok dah karat tau, dah lama tak main. Alah, habis. Okey, sini. Oh, cantiklah. Betul, eh? Siapa sangka tinggali kubur pandai main violin. Kan? Mel, terima kasih sebab bagi saya jemput Abang Lee makan malam dengan kita semua. No worries. Tapi kenapa ya? Tiba-tiba you nak ajak Abang Lee? Tak tahulah. Tadi bila berbual dengan dia, rasa macam saya berbual dengan arwah Abah. Tiba-tiba saya rasa rindu dengan arwah Abah. Pelik, kan? Hmm. Actually, saya pun rasa senang bila berbual dengan Abang Lee. Rasa macam dah lama kenal gitu. Tengok tu, anak you mesra macam atuk dengan cucu. Mungkin inilah dia hikmah dia. Abang Lee datang dalam hidup kita. Dapat juga Ira merasa kasih sayang dari seorang atuk. Dalam hidup ini, adakala kita tak dapat elakkan kejadian buruk dari menimpa diri kita. Baik kemalangan, kesulitan mahupun kematian. Namun kita harus yakin yang kita berupaya untuk merubah sesuatu yang buruk untuk menjadi sesuatu yang baik. Sebab di sebalik setiap kegelapan, ada segelintir harapan. Pada masa yang sama, tak semua yang indah akan terus indah. Ada kalanya, keindahan itu boleh merubah menjadi kegelapan dalam sekelip mata.